Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat QR Code di Canva dengan mudah ya teman-teman. Baik, kita langsung saja. Pertama di sini kita login ke halaman Canva ya teman-teman. Kemudian kita klik di sini create design. Kemudian kita di sini cari QR Code. Seperti ini teman-teman, kita akan cari contoh desainnya yang ini ya, kita pilih, kemudian kita akan tentukan di sini adalah URL yang akan kita gunakan untuk QR code ya teman-teman. Di sini contoh saya gunakan URL website, kemudian kita di sini kita edit dulu ya teman-teman. Seperti ini kita edit. Kita edit terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan mengganti QR code yang ini ya teman-teman. Kita di sini klik aplikasi. Kemudian kita di sini ada QR code. Kita klik, kemudian kita paste URL tujuan, kita generate. Nah, kemudian kita replace ya teman-teman. Seperti ini. Sudah jadi ya teman-teman untuk membuat QR code ini ya teman-teman. Teman-teman nanti tinggal scan ya teman-teman. Ini kita sudah jadi QR code-nya. Kemudian kita klik share, kemudian kita download ya teman-teman. Di sini kita klik download. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, untuk QR code-nya sudah jadi ya teman-teman. Di sini kartu nama, sini. Simple, mudah ya teman-teman, bagus dan bagus juga. Baik teman-teman, sekian tutorial kali ini cara membuat QR code di Canva dengan mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman.